hijau, asri, dan tertata rapi. Inilah Washington DC. Tak heran, selain menjadi pusat pemerintahan federal Amerika Serikat, Washington DC juga menjadi salah satu tujuan wisata. Washington DC tak hanya tumbuh sebagai kota paling kuat di dunia, tetapi juga menjadi salah satu kota multibudaya, multietnis, dan multireligi. Karena keberagaman itu pula, Amerika Serikat mengedepankan toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama. Mayoritas penduduk Amerika memeluk agama Kristen, yaitu sekitar 70% dari jumlah penduduk. Selebihnya terdapat agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan Islam. Muslim menjadi bagian dalam keberagaman di Amerika. Mereka turut menjadi pelengkap dalam struktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan Amerika Serikat. Muslim di Amerika Serikat bekerja di banyak bidang, mulai dari pendidikan, pusat-pusat bisnis, hingga pemerintahan. Dan Amerika Serikat memberikan kebebasan yang luas bagi siapapun untuk beribadah, termasuk Muslim yang bekerja di pusat pemerintahan Amerika Serikat. Mengunjungi Capitol Hill atau Gedung Capitol Amerika Serikat is one of my bucket list. Capitol Hill merupakan gedung parlemen Amerika Serikat. Disinilah senator, anggota kongres, dan staf mereka bekerja. Sejak di Indonesia, saya sudah mengatur jadwal untuk bertemu seseorang di Capitol Hill. Namanya Moon Yusif Sulfab. We were actually doing a Jumu'ah out in the National Mall at 1:15, so we have to just in a public setting. Moon adalah salah satu Muslim yang bekerja sebagai staf Kongres Amerika Serikat. Karena saya datang di hari Jumat, Moon tengah mempersiapkan keperluan untuk salat Jumat. So since 1998, there were two Muslims who prayed here. Now you have an average of 100 Muslims that pray here. So the first time they should propose the permission. Yes. From the government. See, here's the thing. No, permission from the Senate, yeah. From the Senate. Yeah, or the chaplain. And this is the speaker room. Speaker, whoever is speaker, mm-hmm. This is his conference room. Speaker Boehner gives us this room. Three few doors right mm-hmm. is the Jewish prayer group. Oh, okay. Over there uh-huh. is the Catholic. In the Russell is the Protestant prayer. And then the Mormons are in the house side. This is America. Right? It's different, you know, it's... The Capitol here, Congress, is representative of the racial and religious diversity in America. I mm-hmm. truly believe that. Di sebuah ruangan di Capitol Hill, di sini pula terselenggara salat Jumat. Saat waktu salat semakin dekat, anggota Kongres Amerika dan staf mereka yang beragama Islam mulai berdatangan. Alhamdulillah. Setelah ini, kita akan melakukan pertemuan. Sebelum khatib memulai khutbah, Moon mengajak saya segera bersuci. Tempat wudu mengandalkan toilet yang tersedia. That's an example of someone. Khatib yang mengisi khutbah Jumat di Capitol Hill berasal dari mana-mana.
Biasanya panitia salat Jumat memanggil mereka secara bergiliran. Mulai dari ulama hingga kalangan akademisi Muslim di Washington DC dan sekitarnya. Be balanced people, that they will bring balance and equilibrium to humanity. Di antara jemaah laki-laki terselip jemaah wanita di saf paling belakang. Mereka ikut menunaikan salat Jumat. Antara jemaah laki-laki dan perempuan hanya terpisah oleh jarak. Tak ada kain yang memisahkan mereka sebagai tanda pembatas. That's not jihad when you kill your fellow brother and what ISIS is doing to Muslims and to Shias and to Christians and to all types of people. Salat Jumat di dalam gedung Parlemen Amerika Serikat sudah ada sejak 1998. Kini, sebuah organisasi mengatur penyelenggaraannya, CMSA, atau Congressional Muslim Staffers of America, yaitu organisasi yang didirikan oleh Muslim yang menjadi staf Kongres Amerika. Usai menunaikan salat Jumat, Moon mengajak saya berkeliling melihat seisi Capitol Hill. Gedung berarsitektur impresif ini menjadi tempat pertemuan para senator selama lebih dari dua abad. Di gedung ini pula, dulu terdapat ruang untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat. So they were here for 15 years, from 1810 to 1860. This was the United States Supreme Court. Today it's right across. Yeah, across the building. Mm-hmm. Mm-hmm. So, is it okay? You're coming? Selain digunakan sebagai gedung kongres, Capitol Building juga menjadi museum seni dan sejarah. Setiap tahunnya, warisan sejarah ini dikunjungi oleh sekitar 5 juta wisatawan dari penjuru dunia. Salah satu bagian yang termasyhur di Capitol Hill, Rotunda, yaitu ruang melingkar yang digunakan untuk menyimpan galeri lukisan, patung, dan benda bersejarah lainnya. George Washington resigning his military commission so he can run for president. Because he specifically said, no one can be in the military and be president at the same time. So that's dictatorship, that's tyranny. Moon Yusuf Sulfaf, satu dari sekian banyak Muslim di sini yang bekerja di pusat pemerintahan Amerika Serikat. Sambil mengelilingi gedung Capitol, Moon sempat berbagi pandangannya sebagai Muslim di Amerika. We can say that they have the freedom to pray here as a Muslim, and just like any other religion you've seen. Uh-huh. Remember, almost there were just you've seen our Jumu'ah prayers, mm-hmm. male and female, mm-hmm. Sunni, Shia, Sufi. Mm-hmm. The America, we believe in the separation of state, mm-hmm. and church, but at the same time, America respects and celebrates religion. Warga Muslim Amerika adalah komunitas keagamaan yang paling beragam secara etnis di Amerika Serikat. Dewasa ini, Muslim Amerika juga menjadi salah satu komunitas agama yang paling terdidik. Dua Muslim Amerika sempat saya temui sebelumnya. Moon Yusuf Sulfaf, seorang staf Kongres Amerika Serikat. Dan Shahla Ahmadi, wanita keturunan Afghanistan yang bekerja untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
warga Muslim kini turut berkontribusi bagi masa depan Amerika Serikat. Seiring itu pula, pusat keagamaan bagi komunitas Muslim berdiri di berbagai penjuru Amerika. Salah satunya Mustafa Center. Pusat keagamaan ini berlokasi di Red Rock Road, Annandale, Virginia. Mustafa Center didirikan tahun 1999 oleh komunitas Muslim Afghanistan di Virginia. Kini ratusan generasi muda Muslim Afghanistan menimba ilmu di sini. Yang menjadi pelajaran utama yaitu pengetahuan tentang Islam. Mustafa Center sudah menelurkan banyak hafiz Al-Quran. Walladhi qaddara fahada, walladhi ahrajal mal'a, faja'alahu usaa'an ahwa. Salah satunya Fazalullah, remaja berusia 16 tahun. But memorizing it is hard itself, but then also the harder part is just to keep reviewing it. So then it's usually more harder. It might look like it's harder to memorize it, but actually it's harder to keep it. Most of the people, they memorize it, but then they forget it. Fazalullah mulai menghafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Saat ini, ia menjadi salah satu tenaga pengajar muda di Mustafa Center. Di kelasnya, anak-anak usia di bawah 10 tahun mulai belajar menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Pemahaman tentang agama, itulah fondasi utama bagi generasi muda Muslim Amerika. Di luar kelas Al-Quran, kelas lainnya mengajarkan ilmu pengetahuan. Sebagian besar tenaga pengajarnya adalah relawan. Inilah letak kekuatan pusat keagamaan yang berkembang di Amerika Serikat. Tenaga-tenaga relawan menyumbangkan pikirannya demi masa depan generasi mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Good. How are you doing? I'm good, thank you. What motivated you to do this? Well, I see it as a blessing in my life. When I started tutoring maybe 7-8 years ago, and it's just basically I see it as an opportunity for me to give back to the community, to the kids, and as I said, it's I found it a very blessing, and I just also enjoyed to be among the kids. Pusat-pusat keagamaan bagi Muslim di Amerika berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Dari sini pula lahir generasi muda Muslim Amerika yang cerdas, baik secara intelektual dan spiritual. Pusat keagamaan tumbuh seiring dengan kebebasan beragama yang terbuka lebar. Ya, kisah Amerika Serikat dimulai dengan kisah kebebasan beragama. Ini adalah kisah yang terus membentuk bangsa tersebut hingga saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. You know, I think the easiest thing that we can all do, it's not just a job of government, if you look at statistics, and this is true about perceptions of Islam or perceptions of the United States, if someone's never met an American or never met a Muslim, people tend to sometimes have a negative opinion. But if you've actually met a Muslim or met an American, then you realize, oh, well, okay, you know, automatically, and there have been studies about this, that viewpoints increase, you know, positively. Perjalanan saya di negara adik kuasa ini benar-benar mengubah pandangan saya tentang Islam di Amerika Serikat. Pada dasarnya, nilai-nilai yang dijunjung Amerika sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu kebebasan, keadilan, dan toleransi. Allah. Allah.
Itulah nilai-nilai kehidupan yang sebetulnya tersemat dalam beberapa ayat Al-Quran.